semua saudaranya membencinya, membuangnya, dia menderita. Tapi Tuhan memberkatinya, dia berhasil dalam usahanya. Percaya ada alasannya di balik penderitaannya. Semua mimpi yang diceritakan punya maksud akan masa depan. Dia dipersiapkan untuk menyelamatkan semua keluarganya dari kelaparan. Yusuf pergi mengejar mimpi walau harus terjatuh lagi. Dia tetap mempercayai Tuhan tak pernah ingkar janji. Yusuf pergi mengejar mimpi walau harus terjatuh lagi. Dia tetap mempercayai Tuhan tak pernah ingkar janji. Akan masa depan yang dipersiapkan menyelamatkan semua keluarganya dari kelaparan. Yusuf pergi mengejar mimpi walau harus terjatuh lagi. Dia tetap mempercayai Tuhan tak pernah ingkar janji. Selamatkan keluarganya dari kelaparan.